Pemirsa, berdasarkan hasil putusan sidang adjudikasi sengketa proses pemilu, permohonan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN secara resmi ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari. Dengan demikian, hanya dua bacaleg PKN yang dinyatakan lolos sebagai calon sementara dalam Pileg 2024. Polemik antara Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari terkait penetapan daftar calon sementara atau DCS pemilihan legislatif 2024 mendatang kini telah memasuki putusan sidang adjudikasi. Bahkan berdasarkan hasil putusan sidang Jumat 8 September 2023 kemarin, Bawaslu menolak permohonan PKN. Sebelumnya, PKN sebagai pemohon menggugat KPU agar bacaleg mereka yang dianggap memenuhi syarat dapat diakomodir masuk dalam DCS. Namun sesuai keputusan sidang, Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Kaspun Nazir menegaskan bahwa penetapan DCS oleh KPU dinyatakan sudah sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Sidang adjudikasi terakhir ini dari Bawaslu Kabupaten Batanghari, kita itu memutuskan menolak dari permohonan pemohon dari Partai PKN. Untuk pertimbangan penolakan sendiri, yang pertama kita melihat dari saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti semuanya bahwa KPU itu sudah melaksanakan sesuai prosedur dan perundang-undangan per KPU itu sendiri. Dengan demikian, sesuai keputusan KPU Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu, dari total 35 bacaleg yang didaftarkan Partai Kebangkitan Nusantara, hanya dua orang yang dinyatakan lolos. Sedangkan 33 diantaranya gagal masuk daftar calon sementara karena tidak memenuhi syarat. Sebab hingga batas waktu yang ditentukan, PKN tidak melengkapi berkas persyaratan bacaleg. Salah satunya tidak melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri. Pirdana Atriu, Jambi TV.